sampai saat dia mati, malakul maut pun datang. Apabila malakul maut datang, dia tidak datang berseorangan. Malakul maut akan datang dengan satu kumpulan, sama ada kumpulan itu adalah kumpulan malaikat rahmat, insya-Allah untuk kita semua, ataupun malaikat maut akan turun dengan sekumpulan malaikat azab wal iyadhu billah untuk orang kafir ataupun orang fasik dan munafik. Islam tapi petang-petang pakai seluar pendek. Islam tapi masih lagi berjudi. Islam tapi berurusan dengan riba sudah berpuluh-puluh tahun. Fasik. Fasik. Bila malakul maut datang, dia akan berada di kepala. Tuan-tuan tak perlu kosongkan kawasan tu. Sebab dia berada di alam lain. Saat lagi duk buat adat baru, kosong-kosong ni. Tani kosong. Malakul maut nak duduk. Banyak cantik. Ingat besar untuk seorang kah? Nabi sebut dalam hadis sahih, malakul maut akan turun dan dia akan berada di kepala. Di belakang dia, satu kumpulan. Satu je kumpulan. Bertindih-tindih para malaikat sampai ke langit. Sama ada pasukan malaikat rahmat atau pasukan malaikat azab. Bila sampai masa, malakul maut pun akan cabut nyawa tadi. Dia akan mula tarik. Dan roh akan mula kosong daripada bahagian sini. Tarik di sini, roh akan mula kosong daripada bahagian kaki. Bila tarik, dia sakit, dan ketika dia rasa sakit mati, dia tahu wa dhanna annahu al-firaq, dia yakin inilah kematian. Dia tahu ni mati. Bila dia mula rasa sakit satu badan tu, dan kaki dia akan mula kosong. Tuan-tuan tengok ni air ni. Apa bagi air nak habis dah pula. Air ni seperti roh. Kalau bagi banyak sikit cantiklah. Nah, dia seperti roh. Bila roh ni keluar, dia akan mula kosong di kaki. Kita akan rasa kosong di kaki tu, kaki tak boleh gerak. Atas masih lagi boleh ni, tangan masih boleh. Kemudian roh tu akan bergerak naik ke atas. Dia kosongkan kawasan lutut ke bawah. Dia kosong kawasan pinggang ke bawah. Sakit tak? Sakit. Sakit tak sakit? Sekejap atau lama? Husnul khatimah, sakitnya sekejap saja, insyaAllah. Kosong sampai sini, kemudian ruh naik. Seperti yang saya sebut tadi, ruh itu keluar dengan laju dan mudah. Sebab dia pun merindui Allah. Sangat merindui Allah. Dia keluar laju ni. Kemudian bila dia sampai di sini, dia bunyi. Maksudnya dah sampai di sini. Tuan-tuan dengar ada adik-beradik saudara mara yang dah nazak, pergi duduk di sebelah. Duduk di sebelah. Tengok bagaimana orang sakaratul maut menginsafkan orang-orang yang beriman. Sebut di telinga ibu dan ayah kita perlahan-lahan. La ilaha illallah. Kata itu je. Jangan laju-laju. Sebab orang yang mati ni seolah-olah dia berada di tengah lautan yang luas. Apa sahaja yang dicampakkan ketika itu, dia akan meragut dan merampasnya. Dia akan ambil. Kalau waktu dia tenggelam timbul di lautan yang luas itu perkataan yang dia dengar, iaitulah la ilaha illallah, maka perkataan itulah yang akan dipegang dan disebut oleh hati dan mulut dia. Bila tengok nazak, boleh tahu tuan-tuan, bila tengok nazak ni kita kan bisik di telinga dia. Jangan paksa dia, sebutlah ya, sebutlah ya. Bukan dia nak boleh sebutlah, bila tengok muka kita dia, dia dah tak berdaya dah waktu tu. Hati dan mulut dia akan perlahan sebut.
Dan waktu tu dia dah tak boleh ingat apa dah. Kecarilah bantuan-bantuan yang diberikan di sekeliling dia. Dengan sebutan laqinu mautakum, sebut di telinga orang yang hampir mati dengan perkataan la ilaha illallah. Berhenti sekejap. Lama sikit sebut pula. Kemudian roh pun keluar. Waktu roh dah sampai di kerongkongan, Arab panggil ghar-gharah. Arab panggil ghar-gharah, dia bunyi. Ada yang bunyi kuat, ada yang bunyi perlahan, ada yang tak bunyi langsung. Ada bunyi. Bunyi perlahan. Duduk sini. Malaikat maut dia nak cabut semua. Roh yang telah pun bercantum dengan tulang belulang, darah dan daging kita, roh itulah yang nak ditarik keluar. Roh tu sakit. Apabila roh telah sampai di kerongkongan, ketahuilah saya dan kita semua, saya dan kita semua, bahawasanya ketika itulah buat kali pertama kita akan melihat alam ghaib. Yang selama ni kita dengar allazina yu'minuna bil ghaib, orang beriman itu ialah orang yang mempercayai dengan alam dan urusan yang ghaib, perkara-perkara ghaib. Waktu roh sampai di kerongkongan ghar-gharah, waktu itulah mata kita akan ikut roh. Sebab tu orang meninggal dia tengok ke mana. Nabi sebut apabila roh itu keluar, tabi'ahul basar, hadis tabi'ahul basar, mata dia akan tengok di sini. Sebab malaikat maut duduk di sini. Sebab tu dia lihat roh dia ke sini. Sebab tu orang meninggal dia tengok situ. Orang meninggal mata dia akan tengok sini sikit, ke arah atas sedikit. Sebab roh dibawa ke atas, bukan ke atas sana, ni di kepala tu. Kan dia duduk macam tu, maka mata dia akan tengok ke sini sikit. Macam tu.